Rabu-rabu buruh di sejumlah ing wewengkon di Jawa Barat ngejorak kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung di naraga mealing hari buruh sadunya atau May Day per beberang. Dinaksina buruh ngedongsok di pupusna pergub nomor 54 tahun 2017 ngenan di pupusna piutang pajak daerah turta retribusi daerah sangan asosiasi sektor bisa diganti ku apindo. Buruh oge ngadongsok revisi PP nomor 78 ngenaan pengupahan. Dina raraga mialing hari buruh sadunia atau May Day, mang ribu-ribu buruh timang pirang wewengkon di Jawa Barat ngajora kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedong Sate Kota Bandung poe Rebo berang. Sampai ngelakukan aksi unjuk rasa, eta mang ribu-ribu buruh teh ngelakukan aksi long march ngajug-jug ka gedung sate. Bari mama mang pirang spanduk turta poster para buruh ngadongsok pemerintah pikeun ngarevisi pergub nomor 54 tahun 2017 ngeunaan dipupusna piutang pajak daerah turta retribusi daerah sangkan asosiasi sektor bisa diganti ku apindo. Buruh oge ngadongsok revisi PP nomor 78 ngeunaan pengupahan. Diprovokasi tentu kami tidak terima. Oleh karena itu kami menyerahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Polrestabes Bandung untuk segera mengusut. Para buruh miharap dina kegiatan mialing hari buruh sadunya atau May Day tahun ieu pamarentah bisa leuwih merhatikeun nasib karaharjaan para buruh ngaliwatan ketak mendahkeun kawijakan-kawijakan anu pro buruh lain anu pro pangusaha. Penuntasan UMSK 2019 yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bogor yang sampai saat ini belum selesai. Kita minta kepada Gubernur sebelum hari raya ini bisa selesai semuanya di-SK-kan, sedangkan 11 kabupaten kota sudah selesai. Yang kedua adalah mengenai Pergub 54. Peraturan Gubernur 54 ini Gubernur sudah menyampaikan akan direvisi, tetapi sampai saat ini revisi itu tidak berjalan. Pikeun nyinglar hal anu terpiharep tekurang ti 1200 personil anu ngawengku TNI Katut Polri disayagakeun pikeun ngawalumangsungna aksi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.